Oke bro, kembali lagi dengan video si bro Koko Banten bro, masih posisi yang sama bro ya, masih bentuk yang sama bro, masih baju yang sama bro ya, dengan wajah yang sama, namun spare partnya beda bro. Kali ini saya mau mengenalkan yaitu bro ini bro, sel atau seal bro ya. Ini adalah seal gearbox juga bro ya, seal gearbox ya, seal gearbox atau seal reverse atau seal bagian gardan belakang bro ya, ini bro ya, bagian seal gardan belakang. Biasanya sealnya ini bro bagian gardan belakang ataupun bagian gearbox depan, biasanya dia makanya dua ini bro, seperti ini lapisnya bro ya, maupun gearbox belakang maupun gearbox depan bro ya, dia makanya dua lapis ini bro. Nah ini bro, ini adalah seal bro. Saya pernah coba cari di bengkel mobil ya bro ya, atau di bengkel motor, sedikit agak sulit juga bro nyari seal ini bro ya, sedikit agak sulit juga, tapi mudah-mudahan kalau para penonton nih yang ada di sini nih ya, kalau mau coba cari juga nggak apa-apa bro ya, mudah-mudahan dapet ya, mudah-mudahan dapet. Dan andaikan kalau nggak ada yang sama, yang penting versinya itu bro mendekati bro ya, yang penting lingkarannya pas bro ya, lingkarannya pas, ketinggiannya pas bro. Kalau lebar nggak jadi masalah bro, mau yang lebih lebar lagi tah, mau yang lebih ramping lagi nggak jadi masalah, yang penting bagian lubang tengahnya dan bagian tingginya itu sama bro ya. Nah kalau ini saya yang punyanya bro ya, dia ukurannya ini 20 357 bro ya, ini barcode nya kodenya 20357 bro ya, ukurannya 20357. Nah ya, ini bro, jadi yang beda itu biasanya di angka 7 nya bro, karena 7 itu kelebaran ini ya bro ya, kelebaran ini yang 7 itu bro ya. Kalau andaikan kita ada 20358, no way, nggak jadi masalah. 20358 nggak jadi masalah, karena yang 8 itu ini ya bro, lebar kan, berarti di berarti itu barangnya lebih lebar, nggak jadi masalah. Atau 20356 berarti dia lebih ramping bro, nggak jadi masalah bro, tetap bisa, tinggal kita ini pakai 3 atau 2 bro ya gitu. Atau 20359 nggak jadi masalah bro, berarti ininya lebih lebar bro ya, nggak jadi masalah. Yang dicari itu kan bro lingkaran tengahnya sama ketinggian ini ya bro. Ya kalau perbedaan lebarnya itu nggak jadi masalah bro ya, biasanya itu kalau kita cari di luar biasanya seperti itu bro ya, yang penting akurat bisa dipakai bro ya, karena yang bikin bocor itu bagian tengah sama bagian atas, itu harus akurat, harus sama bro ya. Masalah ketipisan atau kurang kelebaran itu nggak jadi masalah bro. Kalau ketipisan belinya lebih dari satu, lebih dari dua ya, gitu jatuh. Oke bro, mudah-mudahan ini juga bermanfaat ya bro ya, untuk kita juga bro ya. Mantap bro, mantap bro ya, makasih bro.